80 genep lukisan masterpiece karya seniman Braga Weg dipamerkeun tur tadilang poe Minggu 13 Oktober 2024 di Telaga Resto Leuweuk Jalan Siliwangi Kota Bandung. Eta lelang lukisan teh mangrupa wujud kahaat sarta pangrojong sa balai lelang Bandung ka seniman lokal. Tah ieu lukisan-lukisan masterpiece karya seniman Braga Weg anu dipamerkeun turta di lelang poe Ahad 13 Oktober 2024 di Malaga Resto Leuweuk Jalan Siliwangi Kota Bandung. Eta pameran turta lelang lukisan kalawan jejer an artistic and elegance painting auction teh mangrupa rukun gawe antara PT Balai Lelang Bandung jeung Malaga Resto salaku wujud kapadulian turta ngarojong ka seniman lokal utamana di Kota Bandung. Direktur Operasional PT Balai Lelang Bandung Priyantoko Sulistiawan nembrakeun geus waktuna seni budaya pikeun ditembongkeun ka masyarakat rea. Eta Braga Weg teh mangrupa salah sahiji komunitas anu kudu dibantu turta dirojong pikeun diwanuhkeun ka masyarakat ku cara anu beda-beda. Memperkenalkan, memperkaryakan karya-karya pelukis yang luar biasa, masterpiece dengan skema lelang. Dengan cara baru kita pengen mencoba hybrid online dan offline. Kita pengen mengenalkan terutama kepada khalayak umum di Indonesia bahwa ini loh karya-karya pelukis ini dari Braga Weg ini adalah salah satu contoh komunitas yang harus kita bantu, kita dorong untuk menjadi diperkenalkan ke khalayak umum dengan cara yang berbeda. Sajroning kitu salah seorang seniman Braga Weg atau WEG Jitno Slamet nembrakeun rasa syukurna kana eta kagiatan teh lantaran kacida ngabantuna keur para seniman lokal salaku pelaku seni. Dirina ngajamin karya lukisan anu dilelang turta dipamerkeun mangrupa hasil anu panghadena ti para seniman Braga Weg. Saya melukis sudah lama, teman-teman juga sama. Semuanya di atas rata-rata 10 tahun lah. Saya terbiasa dan berjalan di dunia seni lukis. Bila terjual, bila betul-betul jadi final, kita bisa berbuat sesuatu dengan teman-teman kita yang masih belajar, yang benar-benar masih proses, dan kita pun memberi informasi. Nih, ini nih, kita punya rekanan, mereka mengangkat kita, kita jadi anak angkatnya dalam dunia bisnis seni lukis. Eta pameran jeung lelang teh dilakonan secara offline jeung online anu natawarkeun lukisan timiti harga 1 juta tepi ka 45 juta. Dipiharap ngaliwatan eta kagiatan teh bisa ngirut minat generasi ngora pikeun sareundeuk saigel ngarojong ngawewegan seni budaya lokal. Yuana Kurniawan, Bandung TV.